Pemirsa, kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Banyak hal-hal yang tak terduga dalam pelaksanaan vaksin massal yang digelar di berbagai tempat. Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Ketakutan napi saat akan disuntik mengundang gelak tawa para tenaga medis yang bertugas. Beginilah ekspresi salah satu narapidana yang mengikuti vaksinasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Napi histeris sambil memeluk erat petugas lapas karena ia takut jarum suntik. Meski telah selesai disuntik, napi masih terlihat ketakutan dengan wajah pucat pasi. Badan yang kekar ternyata tidak menjamin keberanian seseorang dengan jarum suntik ya. Vaksin massal yang digelar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Payakumbuh berlangsung lancar, setiap napi antri menunggu giliran untuk divaksin. Sebanyak 299 narapidana kemudian semuanya mendapatkan vaksin. Untuk hari ini tidak ada kendala, artinya narapidana sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat, jadi bisa dilaksanakan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lapas kali ini merupakan suntikan dosis pertama dan pelaksanaan vaksinasi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 karena sebelumnya ada warga binaan yang dinyatakan positif pada tahun 2020 lalu. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.